Lantaran ngegejet Taca Nampawidi di Kolotna, 1.200 siswa hambalan SMP Tacan ngalakonan vaksinasi COVID-19. Kukutuna pemerintah Kota Cimahi meredih ke para siswa anu Tacan divaksin, sangkan tua kaup dina pembelajaran tatap muka terbatas. Mangrebu-rebu siswa hambalan sekolah menengah pertama boh negeri boh swasta tacan ngelakonan vaksinasi COVID-19 tapi kapoe salah sanu anyar kaliwat. Lain lantaran taya vaksin tapi kagejet ku tacan aya izin ti kolot-kolotna. Tina 21.000 siswa SMP di Kota Cimahi ge 84% anu divaksin COVID-19, hari 1.200 siswa sejana tacan divaksin lantaran tacan aya izin kolotna. Pemerintah Kota Cimahi nandeskeun pikeun para siswa anu tacan divaksin keur saheulaan mah dipahing aub dina pembelajaran tetap muka terbatas anu geus dipaju di Kota Cimahi. Eta hal teh dilakonan pikeun nyinglar sumebarna virus corona klaster sekolah. Kami sekarang sedang menjaring lagi karena sejak Pak PLT menyampaikan keputusan demikian, maka sekolah pun memberi himbauan kepada orang tua siswa agar siswa yang belum melakukan vaksinasi segera mengikuti vaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, dalam satu pekan ini, berapa yang sudah mengikuti vaksin sedang kami data, tapi angka terakhir sudah berkurang. Tidak masuk sampai ke arah alasan apa, apakah hoax ataukah persoalan keyakinan yang terkait dengan religi, tapi yang jelas kami hanya akan melakukan vaksinasi kepada siswa yang mendapat izin dari orang tua. Sajeroning kitu, salah seorang kolotiswa nu budakna geus divaksin COVID-19 nembrakeun dirina ngijinan budakna divaksin pikeun kasehatan babarengan sarta ngarasa yakin vaksin aman pikeun budakna. Dirina oge ngageuing ka kolot-kolotiswa sejena anu barudakna tacan divaksinasi sangkan diijinan. Alhamdulillah, kedua anak saya dari dah melaksanakan vaksin. Sudah seharusnya kita sebagai orang tua mendorong anak-anak untuk mau melaksanakan vaksin, ya Bu ya. Supaya apa? Supaya selain sehat, anak-anak juga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama saat ini adalah COVID-19. Dinas Pendidikan Kota Cimahi setekah pola mere pangawruh ngeunaan gunana vaksin ka kolot-kolot siswa anu nampik budakna divaksin. Disdik Kota Cimahi miharep kolot-kolot siswa bisa ngijinan barudakna pikeun sagancangna divaksin, lianti bisa nyingler sumbarna virus corona uge bisa ngahontal herd immunity barudak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.